Sebagai pengamal media daripada bidang filem dan drama, saya mungkin boleh memberi pandangan dan juga pendapat saya tentang dasar, bagaimana bentuk dasar yang kita ataupun Pakatan Rakyat mahukan, dan saya juga boleh menyumbang tenaga saya dari segi pengalaman saya yang pernah saya lalui dalam bidang perfilman sebanyak selama 20 tahun. Tapi mungkin tidaklah di depan kamera lagi, sebab saya rasa mungkin faktor usia dan juga adalah lebih baik saya belakang tabir lah, mungkin dalam pembentuk-bentukan dasar dan sebagainya. Dan pendapat dan pandangan saya boleh sampaikan kepada pimpinan-pimpinan kita. So kalau cakap pasal isu royalty, ya, boleh cakap bagi pihak pelakon yang kata. Ya, saya mengambil peluang ni ingin menyuarakan pandangan saya bagi pihak pelakon, dan saya juga seorang bekas pelakon. Saya rasa dan merasakan kerajaan perlu mengambil berat tentang hal royalty ni, kerana sebabnya berbanding dengan pekerjaan lain, kita dapati semuanya ada potongan EPF, SOKSO dan sebagainya. Begitu juga golongan artis yang bergelar penyanyi. Penyanyi dia ada royalty. Dia kalau lagu hari raya, lagu apa-apa saja yang diputarkan ataupun disiarkan di TV, maknanya daripada penyanyi sehingga ke penerbit album, sehingga kepada penulis lirik dan sebagainya, dia ada royalty. Tapi bagi pelakon drama dan filem, masalahnya daripada dulu sampai hari ini tidak diketengahkan ataupun tidak dipandang diambil berat dan dipikirkan hal ini. Kerana saya rasa ini adalah untuk masa depan artis juga. Sebabnya kita tak ada EPF, tak ada SOKSO dan sebagainya. Mungkin inilah kalau kerajaan ambil berat, saya rasa ada baiknya, kerana inilah sebahagian daripada yang boleh dikatakan sebagai SOKSO ataupun EPF kepada artis yang memang tak ada hal ni. Jadi kalau realiti ini setiap kali filem-filem dan juga drama-drama yang ditayangkan semula di TV adalah perlu bagi kerajaan untuk mengambil berat hal ini dan memberi realiti kepada artis-artis yang berkenaan. Kerana mungkin bila sampai sesuatu peringkat usia, artis yang dianggap veteran ini tawaran untuk berlakon mungkin berkurangan. Jadi apa yang dihasilkan semasa muda, filem-filem yang dihasilkan masa ketika muda ditayangkan semula, itulah sebahagian daripada habuan ataupun ganjaran yang dipulangkan balik kepada artis itu. Sebabnya inilah yang perlu diambil berat, kerana berbanding dengan jawatan-jawatan ataupun pekerja-pekerja yang bekerja dengan swasta dan kerajaan sebagainya, mereka ada imbuhan-imbuhan, potongan pencen dan sebagainya. Jadi artis memang tak ada. Jadi apa yang saya lihat, apabila sampai peringkat umur 50-60, apabila dah peringkat tua, artis ini diambil kesempatan, kadang-kadang dijajah. Contohnya bila kita tengok, pernah berlaku bila dah sakit, dah tak dapat berjalan dengan kerusi roda, naik atas pentas, orang lain mengambil kesempatan di atas di atas kesihatan artis yang berkenaan untuk mengambil perhatian dan juga untuk menggunakan sebagai orang kata bahan, nak dikata dijajah pun ya juga. Dah tengah sakit macam tu, dah tak boleh berjalan apa kau semua, ambil gambar dan minta sumbangan daripada orang ramai. Jadi rasanya, kenapa perlu sumbangan daripada orang ramai? Sedangkan kerajaan boleh memikirkan sesuatu, terutama sekali royalty. Sebabnya artis-artis ini mempunyai bahan yang ada. Seperti filem-filem dan drama yang telah dilakukan sebelum ini, apa salahnya diulangkan tayangan di TV dan di filem sebagainya, untuk tayangan amal dan sebagainya, untuk kepentingan artis-artis yang terlibat. Jadi tak perlulah kita secara langsungnya bawa orang yang tak berapa sihat dan sebagainya untuk membuat
meminta bantuan dan sebagainya. Jadi kita gunakan filem-filem yang dia dah berlakon sebagai sesuatu yang boleh menjana income ataupun boleh membuat pendapatan kepada artis yang memerlukan. Jadi itulah pada saya royalty harus diambil kira dan harus kerajaan memandang perkara ini sebagai perkara yang perlu. Sebabnya kalau kita lihat daripada negara luar memang sudah ada. Cumanya di negara kita ini tak diambil berat ataupun kerajaan dan juga penerbit sebenarnya. Dia berkait rapat dengan penerbit. Penerbit tidak mengambil berat hal ini kerana dia takut nanti apa yang dia dapat terpaksa dibedak-bedakkan, dibagi-bagikan kepada orang lain. Jadi bagi penerbit, daripada dia nak terpaksa dibahagi-bahagikan kepada orang yang terlibat, biarlah dia saja yang dapat. Jadi penerbit tak mengambil hal ini begitu serius. Jadi saya menyarankan kerajaan, terutama sekali Kementerian Penerangan, mengusulkan perkara ini dan juga boleh dibahaskan. Dan saya sebagai golongan artis, saya sangat menyokong sekiranya isu ini ataupun perkara ini dibangkitkan. Sudahlah, apa tu tentang harapan untuk rakyat agar buat perubahan? Inilah apabila saya daripada golongan seni, tentang tahal ini jarang diperkatakan disebabkan apabila diperkatakan ataupun dibentangkan ataupun kita mendesak kerajaan berbuat demikian, dia akan berkait rapat dengan politik dan juga bisnes, perniagaan. Jadi orang politik, menteri dan sebagainya akan menjaga tentang hal-hal politik. Orang meniaga, terutama sekali producer, penerbit ni tidak mahu bercakap panjang, tidak mahu nak mengketengahkan hal ini, takut tak dapat projek untuk buat drama dan sebagainya. Jadi kepentingan bagi pihak menteri tentang hal-hal politik dan juga dari penerbit tentang hal perniagaan, jadi perkara ni tidak diketengahkan. Jadi saya rasa untuk mengketengahkan hal-hal tentang royalty kepada artis ni adalah saya rasa platform yang baik untuk saya bersuara. Saya rasa dengan adanya Pakatan Rakyat, saya rasa inilah platform yang sesuai bagi saya untuk menyatakan pandangan dan pendapat, kerana mungkin saya yang berada dalam PAS dan Pakatan Rakyat bersama-sama dengan ahli-ahli parlimen yang lain, saya boleh menyampaikan hal-hal ini, usul-usul ini kepada ahli-ahli parlimen yang berada dalam Pakatan Rakyat untuk membentangkan hal ini daripada kita bercakap terus kepada kerajaan yang tidak dipandang, tidak didengar.